Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel kami, di Heri Channel. Dalam kali ini saya ingin membuat keranjang dari galon le mineral. Dari 3 buah galon ini saya akan sulap menjadi satu keranjang pakaian kotor dan 2 buah pot. Sebelumnya mohon untuk like and subscribe. Mari kita lanjut videonya, simak sampai tuntas. Oke, dari 3 buah galon bekas ini saya akan membuat keranjang serbaguna, bisa untuk pakaian bekas atau apapun. Sebelumnya satu persatu dari galon ini saya akan potong. Sesuai dengan lekukan bagian atas dari galon, satu galon sudah terpotong. Untuk bagian atas atau limbahnya atau sisa dari potongan ini nanti akan saya buat pot. Jadi dari 3 ini tidak ada yang terbuang, dari 3 galon ini tidak ada yang terbuang, terpakai semua. Oke, 2 galon sudah saya potong. Untuk satu bagian tengah ini saya akan potong bagian bawahnya dari galon ini, agar pada saat setelah saya potong dapat saya sambungkan dengan galon yang sebelumnya saya potong tadi. Sudah terpotong. Dari 2 galon ini coba akan saya sambungkan. Saya sambungkan 2 galon ini. Kalau serasa teman-teman ingin membuat, 2 galon ini sudah cukup. Bisa langsung dilem sambungannya, tapi saya ingin membuat yang lebih tinggi. Untuk satu galon ini saya potong untuk bagian paling atas agar keranjang ini dapat muat pakaian kotor lebih banyak. Galon untuk bagian atas saya potong lagi. Oke, bagian tutupnya sudah saya potong. Tahap berikutnya saya potong bagian bawah, bagian bawah dari galon ini.
Untuk pemotongan galon bisa menggunakan cutter, gunting atau apapun yang dapat digunakan. Oke, untuk galon ketiga sudah setelah saya potong bagian atas dan bagian bawahnya, saatnya saya sambungkan. Dari 3 galon ini, ketinggian yang didapat dari keranjang ini kurang lebih 70 cm. Bila sekiranya sudah oke, fase berikutnya saya akan lem. Dari limbah atau potongan-potongan yang ada ini sudah terbuang, saya akan gunakan untuk ini bagian kakinya dan ini bagian potnya. Nanti berikutnya saya akan lubangi. Oke, tinggal langkah berikutnya saya lem dan pengecatan. Oke, kita lanjut proses pengeleman. Untuk menyatukan ketiga galon ini, untuk pengeleman ini saya menggunakan lem paten atau orang biasa sebut lem Korea. Cukup perlahan-lahan saja karena lem Korea ini sangat kuat, merekat. Untuk bagian bawah dan bagian tengah sudah saya lem. Lanjut berikutnya pengeleman bagian atas. Oke. Untuk limbah atau bekas sisaan dari pembuatan keranjang ini saya manfaatkan untuk pot. Sebelumnya saya akan lem dulu tutup dari galon ke bagian bawah galon guna sebagai kaki dari pot nantinya. Jadi nanti pot ini akan bisa dibuka copot antara pot dan kaki. Oke. Pengeleman sudah selesai. Oke, untuk lebih manis dan cantik tidak terlihat plastik, sekarang kita proses pengecatan warna menyesuaikan keinginan atau kesenangan dari teman-teman. Monggo, kebetulan saya hanya ada warna putih silver, saya akan cat dengan warna putih silver. Pengecatan sudah selesai. Dan untuk bagian kaki pot ini saya akan menggunakan warna lain, tentunya hitam top biar sedikit bervariasi warnanya.
Oke, pengecatan sudah selesai. Kita tunggu kering. Oh ya, untuk permukaan bagian atas dari galon ini relatif tajam. Saya menggunakan list karet agar tidak membahayakan pada saat menaruh barang. Untuk list ini bisa menggunakan list karet atau selang kecil yang di sobek dibelah. Kebetulan saya ada stok list karet untuk safety biar tidak terlalu tajam. Sekaligus sebagai variasi biar keranjang ini terlihat sedikit manis, ada kombinasi hitam. Lalu untuk bagian kaki, permukaan bagian kaki ini sudah saya lubangin juga menggunakan solder untuk keresapan atau pada saat penyiraman pohon. Sekarang tinggal kita menyatukan antara kaki dan pot. Intinya dari 3 galon bekas mineral ini tidak ada yang terbuang, semua berguna. Dari 3 galon ini mendapatkan satu keranjang dengan ketinggian kurang lebih 70 cm dan 2 pot cantik. Oke. Mohon like and subscribe. Inilah hasil dari kreasi galon bekas mineral. Agar tidak menjadi limbah, kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Bisa untuk pakaian kotor. Intinya keranjang ini serbaguna untuk apapun. Payung pun bisa masuk. Oke teman-teman, terima kasih telah berkunjung di channel kami. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi teman-teman semua. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.